Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa, khusus semua jemaat. Saya mau sampaikan pada hari ini bahwa bagi jemaat GBI El Gracia dan juga bagi teman-teman semua yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan izinkan dan Tuhan kirim menjadi teman-teman, menjadi relasiku dalam pelayanan dan juga hamba-hamba Tuhan yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kepada saya memberi contoh, memberi teladan, menjadi mentor bagi kalian semua, jemaat-jemaat yang dilayani sekarang dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, di berbagai tempat, di pelosok Indonesia, dan juga yang ada sampai di mana-mana. Secara khusus bagi cabang-cabang pelayanan, ya, pembinaan yang sudah dimerdekakan, karena sungguh saya percaya bahwa Tuhanlah yang mengizinkan segalanya terjadi, kita hidup dalam dunia ini. Di awal ini saya mau beritahukan pada kita semua bahwa pada hari ini, this day is the anniversary of GBI El Gracia. Hari ini adalah anniversari yang ke-25 Gereja Bethel Indonesia El Gracia yang Tuhan percayakan untuk dilayani dimanapun kita berada. Tentu pasti tahu sejarah pelayanannya. Nanti saya akan ungkapkan sejarah pelayanannya ya. Namun saya akan nyanyi dulu dah. Mau dengar? Baik. Anugerah Tuhan sungguh indah, cintanya Tuhan sungguh mulia. Saat yang indah Yesus memandang diriku, anugerah Tuhan sungguh mulia, cintanya Tuhan sungguh besar. Saat yang indah Yesus memanggil diriku, di ladangnya suci, suci, sucilah Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaiblah Yesus. Indah, indah, indahlah anugerahnya. Anugerah itu indah, anugerah itu besar. Haleluya. Payungilah aku Tuhan dengan kasih setia, payungilah aku Tuhan dengan kuasa-Mu, payungilah aku Tuhan dengan grace-Mu. Payungilah aku, payungilah aku
oleh anugerah-Mu. Iya, 25 tahun yang lalu Tuhan menuntun kami, saya Pendeta Yafet R. Marbun dan juga Ibu Pendeta Elda Sylvia Mangunsong melayani berjemaat di Gereja Bethel Indonesia El Gracia. Ya, semuanya itu hanya oleh kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan menuntun melayani sampai pada hari ini. Karena itu kepada seluruh jemaat, selamat kamu ada di bawah payung kasih karunia. Jangan lari dari kasih karunia itu, tetaplah di bawah kasih karunia. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Yesus yang penuh dengan kasih karunia. Dalam Yohanes pasal yang pertama, di sana dikatakan, firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, happy anniversary Gereja Bethel Indonesia, El Gracia. God bless you, I love you. Aku mengasihimu dalam Yesus Kristus. Haleluya, shalom, shalom.